sampai ya, ke sana tanya ada kakak warna mana ya, Pak? Kenapa Pak itu Pak? Kada berbuah tuh Pak? Ya ini akibat banyak ini. Hanya kalau banyak barat ini kalau peranan banyak tidak bisa buah. Tidak bisa keluar tanya. Nah, ya. Nah, ini. Ini. Berapa luasnya Pak sawah pian nih Pak yang kada kau berbuah nih Pak? Sekitar 8 borong. 8 borong. Dari 18 borong Pak. Dari 18 borong, 8 borong yang enggak keluar. Kira-kira bisa dipanen berapa nih pian memutik Pak padi Pak? Ya kalau berhasil dari 8 borong 80 sudah itu aja ya kan. Yang 8 borong yang kada keluar ini. Ini Pak penyebabnya air dari sana Pak ya kolam ya. Jadi kolam. Ya, harapannya Pak ke pemerintah nih Pak. Ya harapan kita mudah-mudahan tuh nah apa jurang nih saluran ini yang dibinakan tuh. Saluran pembuang air. Ini kena kehidupan banyu ini separuh di banyu separuh di karing. Nggih. Itu maunya. Kalau di banyu terus ya kayak ini akibatnya. Itu buangan dari kolam-kolam tuh langsung keluar enggak, Pak? Langsung keluar. Ke sawah-sawah kita. Pak ada bisa disebutkan Pak desa apa aja Pak yang terpengaruh akibat buangan kolam-kolam itu Pak, air kolam Pak? Dari kita Pakaman Dalam, Pakaman Ulu, Pasiangan, Tungkaran, Hang Sipe, Kepung Keramat, Kepung Lama, Selong. Banyak, Pak. Ribuan hektar, Pak. Ribuan hektar yang terendam airnya.